Deva Mahendra dan Mika Tambayong resmi menikah dalam sebuah upacara privat di Bali pada 1-28 Januari 2023 lalu. Deva Mahendra mengungkapkan perasaannya terhadap sang artis yang juga sahabatnya yang belum genap sepekan dinikahinya. Lewat unggahan Twitter, Deva mengaku baru menyadari satu hal. Setelah jadi suami, saya sadar sesuatu hal. Rupanya lelaki tidak semandiri itu. Apa-apa istri, tulis Deva Mahendra. Kesadaran itu membuat Deva ingin menempatkan kebahagiaan istrinya sebagai hal yang terutama. Pantaslah jika kebahagiaan dan kesejahteraan istri selalu bertempat di nomor satu, lanjut Deva Mahendra. Diketahui persiapan pernikahannya keduanya cukup singkat. Proses persiapan pernikahan kami terbilang cukup mepet dalam hal waktu, terlebih karena kami juga harus menyelesaikan berbagai proyek pekerjaan sembari mengurus perencanaan ini, kata Deva Mahendra. Kisah asmara Deva Mahendra dan Mika Tambayong sudah mulai tercium publik sejak 2020 lalu. Deva dan Mika juga terlibat banyak proyek syuting bersama seperti serial horor Teluh Darah.